Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini kita lagi berada di blok 4 ya. Di blok 4 ini adalah surganya atau grosiran jam tangan yang dari murah sampai yang paling mahal nih teman-teman. Dan sekarang kita udah berada di blok 4 ini dan akan mencari jam-jam tangan murah ataupun jam-jam tangan mahal nih teman-teman. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu untuk mencari merek jam yang diminta cariin sama orang Kalimantan, yaitu merek AP Royal sama Patek Philippe ya. Dan sekarang kita akan muter-muter dulu, kita akan coba cari dulu apa adakah merek-merek tersebut yang dijual di Pasar Senen Blok 4 ini. Nah, dari tadi kita udah muter-muter, akhirnya kita ketemu juga satu toko yang menjual merek jam AP Royal ataupun Patek Philippe ya. Ternyata di Pasar Senen Blok 4 ini nggak semua toko yang menjual merek-merek tersebut nih teman-teman. Cuma satu toko doang yang kita temui. Sebab jam-jam yang merek tersebut harganya kalau yang originalnya itu sampai miliaran rupiah nih teman-teman. Pantasan aja susah ya kita carinya. Dan untuk sekarang ini kita bukan nyari yang originalnya ya, tapi kita akan cari yang super premiumnya doang, palingan di bawah originalnya sedikit gitu ya. Dan di toko ini kita udah nemuin dua perbandingan, ada yang premium doang dan ada super premiumnya nih teman-teman. Kita kasih contoh buat teman-teman, contohnya seperti ini yang merek Patek Philippe. Ini yang supernya doang, contohnya seperti ini, bisa teman-teman perbandingkan. Kalau untuk merek yang supernya, kualitasnya itu pasti sangat berbeda sama originalnya ya. Dan tampilan bagian belakangnya itu pasti beda banget yang supernya. Kalau misalkan yang super premiumnya itu dibilang nggak ada bedanya sama yang original nih teman-teman, kayak mirip banget gitu. Nanti kita kasih unjuk juga ke teman-teman sekalian juga ngeliatin model kotaknya juga. Buat teman-teman yang lagi cari jam-jam merek-merek tersebut, boleh langsung datang aja ke Pasar Senen Blok 4 ya. Di sana banyak banget menjual jam-jam yang murah-murah ataupun yang mahal seperti ini. Dan ini yang merek AP Royal, yang goldnya itu lebih mahal ya daripada yang silvernya. Ini karena masih ada plastiknya, kita nggak berani buka ya teman-teman, nggak boleh juga. Ini juga sama yang AP Royal juga, yang warna silver. Teman-teman bisa lihat sendiri, bagian belakangnya juga beda banget sama yang originalnya ya. Dan ini contoh kotaknya, teman-teman bisa lihat sendiri, kotaknya ini mewah banget nih teman-teman, sumpah ini gila banget. Kalau untuk harga jam yang puluhan juta, kotak seperti ini pasti kelihatan mewah banget. Dan ini contoh kotak yang Patek Philippe ya. Dan kita kasih unjuk merek jam tangan yang AP Royal dulu. Ini yang AP Royal yang super premiumnya nih teman-teman. Teman-teman bisa bandingin aja sama yang supernya doang dengan super premium ini. Untuk yang super premium seperti ini, bahannya kokoh banget dan tampilannya persis sama dengan originalnya nih teman-teman. Untuk bagian belakang pun teman-teman bisa lihat sendiri, mirip banget sama originalnya. Buat teman-teman yang penasaran untuk harganya sendiri, teman-teman bisa cek aja di Google ya, untuk tahunnya, tahun berapa bikin jam ini dan harganya pun kisaran berapa, teman-teman bisa cek sendiri di Google. Yang pastinya jam ini sebenarnya udah ternama banget. Dan untuk kualitasnya ini sebenarnya yang originalnya itu ada berbau-bau besinya itu ya, yang berbau-berbau emas-emas gitu nih teman-teman. Dan ini contoh yang Patek Philippe yang super premium juga. Ini masih ada plastiknya ya, kita nggak berani buka juga.
teman-teman bisa lihat sendiri dengan yang originalnya mirip banget sama yang super premium ini. Ini ada logonya juga nih teman-teman, PPF ya. Ini agak blur, mohon maaf banget, kameranya agak blur. Dan kita nggak bisa buka bagian belakangnya karena bagian belakang ini masih ada plastiknya. Kalau untuk modelnya saya jamin ini mirip banget sama originalnya, bagus banget. Kalau misalkan teman-teman suka yang merek-merek jam seperti ini, merek-merek jam ternama seperti ini, kalau teman-teman beli di sini ataupun nanti teman-teman nggak bisa sempat datang ke Pasar Senen Blok 4 ini, kita juga nerima just tip seperti ini. Kita juga cariin barang-barang yang untuk kebutuhan teman-teman ya. Nah, kita udah selesai cari barang-barang atau jam tangan yang merek-merek tersebut di toko yang gak ada namanya tadi, tapi khusus di blok 4 ya, di Pasar Senen ini. Dan kita akan naik dulu ke atas, kita mau sholat dulu nih teman-teman. Sekalian aja kita membagikan informasi yang lain buat teman-teman, kalau misalkan mau belanja tas-tas murah untuk dijual lagi, teman-teman bisa datang aja langsung ke Pasar Senen lantai 3 ya. Di lantai 3 ini banyak banget grosiran tas-tas murah. Di video-video kita sebelumnya pernah upload juga tentang tas-tas murah ya di Pasar Senen ini. Dan kita mau sholat dulu nih teman-teman, sekalian aja membagikan informasi yang lainnya. Kita sekarang berada di lantai 4. Di lantai 4 ini adalah tempat sholat dan sekalian tempat parkir mobilnya nih teman-teman. Buat teman-teman kalau misalkan sudah selesai belanja, boleh langsung sholat aja di bagian atas gedung ini ya. Di sini juga tempat sholatnya bersih banget dan terawat banget nih teman-teman. Nah, akhirnya kita udah selesai semuanya dan selesai juga kewajiban kita adalah sholat ya. Dan kita udah selesai sholat juga, kita udah turun di bagian bawah mau menyeberang ke arah blok 3 nih teman-teman. Di bagian bawah ini banyak juga yang menjual jam tangan ataupun barang-barang lainnya ya. Buat teman-teman sekali lagi, kalau misalkan pengen belanja jam tangan yang berada di luar daerah, mau just tip, boleh langsung hubungi aja nomor kontak kita ada di bawah atau di deskripsi kita ya. Ataupun teman-teman mau belanja barang-barang lainnya yang ada di Tanah Abang juga bisa ya, kontak nomor kita ada di deskripsi. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat banget buat teman-teman yang lagi mencari jam-jam tangan yang seperti yang kita videoin di awal tadi ya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.